بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين. الصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهذه عظمه ومدنا باسراره وعاد البركه في الدرن امين. Kalau selalu balik diceritake apa khasnya itu sipetin namai jeneng gaya kiluran atau miskram kalau aku kami semua ke apa sipetin zamanan nabi teruin mongsanya ditio itu merupakan wa afdalul asma'i utawi lawi utamani bila-bila jeneng iku Abdullah Allah Allah Wa Abdurrahman ya. Tambahnya Tuhan yang maha pengasih Abdurrahman Wahid. Wa la yukrahulan orang dimutrake apa ismu nabi asmani nabi Zakaria Yahya Sulaiman Dawud apalagi entah asman malaikat Jibril ya boleh saja anong itu Palestina disenangi Jibril Mikail, Israfil juga, ya Israfil. Balja balik teko, pitas niatin dalam ngawai seneng di Muhammadin kelawan asma Muhammad sallallahu. Opo fadilu piro piro keutamaan Aliyatun kang luhur. Itu berapa ini? Sudah jadi. Ayo damat tu rek lanang lanang ya. Lah pas ket mau dibengoki ke matu matu. Ayo. Nanti rek kelas dulu kelas dulu. MAI kelas dulu. Man. Gede-gede kalau ngaji itu apa gak ngaji kan ngaji itu kan kalau gak ngaji itu kan gak ngaji ini saya pahami panani alwan di kan betul wayarmu dan haram apa atasnya itu ngerai jeneng di malikil muluki kelawan malikil muluk rojo ini bira-bira rojo itu kan sifatnya pengeran Rahman Niko Niko Rahman Niko Lijib 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 Fahakimil Hukami dan hakimi bira-bira hakim itu juga sifatnya penyiaran wakandalan waya mungkin haram wapak abdun nabi jeneng abdun nabi hambani nabi hambai hambani Allah hambani hambani nabi wajadullah dan jeneng jadullah tanggungnya Allah watakan ni lang haram apa Aweh kunyah, kunyah itu nama panggilan yang ada aku gitu. Ya Bil Qasim dengan kunyah Abil Qasim ini khusus untuk Raja Nabi. Ya Bil Qasim Sayyidina Nabi bin Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Karena aku tanya beliau itu asmane Qasim. Wasunalan disunatake apa ayah liko yang tanyukur sama wong rak sawing sirai maulud sirai bayi kang dilairno jenenge maulud wala unsa lan tenan iku wedok
Ya hal itu tuh bagian sekitar dikulin, tapi dicukur kulon tos ya. Itu tapi katanya bulan sebel ini. Bayi kan lahir mesti rambutnya panjang ya. Karena di sana belum ada tuh kan, potong gitu. Habis Nabi dalam hari ketujuh, hari ketujuh kelahirannya. Dan yang Jawa Timur itu selapan 10-10 ribu. Kalau Jawa Tengah itu hari ketujuh pas. Kalau selapan itu ya menyelamat ibu yang bareng kan hampir selesai apanya idahnya apa? Apa jenis itu? Nifas. Waya tasodaklo lan yang tasodaklo sepokong bapak eh izinatihi kelawan sak timbangane sak timbangannya rambut apa nih zaban emas eh. Jadi rambut yang dicukur polos itu berapa apa sak gram tolong gram Al-Fidhatan atau perak wa ayu abdina wanita adan sebuang wa yakra alan wadah sebuang surat al-ikhlas in surat ikhlas menanamkan tohid wa ayatat ini u'idhu ya bika wadhul yata min syaitan rajim dan ayat yang berbunyi ini u'idhu ya ini dimana ibunya Nabi, ibunya Siti Maryam. Ini saat teman ingsun iki uidu nyuwun perlindungan ingsun ing maulud maksudnya sejak yang dikayu Nabi katalan panjenengan wazuri atalan keturunan yang maulud nina syaitan dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Doakan biar enggak kata toko narkoba miran. Kita nisin domiri lawan memuanaskan domir. Walau fitnaga di sana-sana di dalam bayi lanang karena ayatnya memang wa'iduha bukan wa'iduhu sesuai dengan autentik ayatnya. Ini o'iduka, ini o'iduhatika wa durhiyata minas syaitan al-rajim. Jadi pertama diadari dulu kuping kanannya, dipasangkan ulwallahat, terusnya, terus ini o'iduhat. Sakit menendirana. Wa yukum alam jento dikomati apa fil yusra yang dalam kuping kiwa kuping tengah diadani kuping kiwa dikomati akibal wada'i yang dalam ngiring-ngiringi kelahiran itu lahir diadani sehingga pondasi pertama yang masuk dalam jiwanya itu adalah kalimat Allah. Apa yang ngurung-ngurung? Ngurung masih di perut saja sudah bisa reaktif ya. Itu yang meneliti itu akar dari Jerman itu. Mungkin dia penasaran orang Islam buat ajaran ngurung itu. Jadi bayi yang dikandungan itu dicoba oleh orang Jerman itu disetelkan kaset gitu. Hasilnya lurus satu untuk nyetel, satu untuk ngerekam gimana reaksinya bayi dalam perut itu. Nah, yang pertama itu musiknya musik slow, yang kedua musik hot gitu. Ternyata hasil rekamannya itu
ketika di setel musik slow itu ya geraknya ya melok slow bareng hot, oh bangetnya klikkan itu seperti itu. Jadi asal Islam itu selalu rasional. Wa ayyuhannika langsunak yaitu nyentai. Nyentai itu mengoleskan pada langit-langit mulut itu nyentai. Pakai jari gitu ya, diolesi dengan madu biasa. Tanyain ibu ini kan sekelaranan ibu. Sapa rajulun wong lanang kalau nek ya wong ra'atun nuli wong wedok mbah putrine min ahlil khair saking wong kang ahli kebagusan wong sing saleh bitamrin lawan kurma ya. Tentu bukan kurmanya dilolohno ya, banyak cairannya. Fakul win nuli manisan apa saja itu. Tapi lam tamas sahu kang durung menyentuh ing hulbun apa naru geni. Manisan yang tidak belum dimasak dengan api. Kapan dicentai? Hina yuladu nalikane dilahirna sapa maulud. Wayukro'a langian tu diwacakno indal yang sandingi mar'ah ibu'i wahya halagutawi mar'ah ikutu teliku ngelarani mana ketika ibunya itu sedang ngeden gitu ya, itu setengah mati itu perjuangan yang paling berat itu. Kadang-kadang ada ibu yang boleh menemui ajal itu. Apa ayatul kursi? Ayat kursi. Wa inna rabbakumullah lan ayat inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hatita wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Ini dibacakan kepada ibunya yang sedang proses melahirkan. Wal mu'awwidzatani lan dibaca napa surat mu'awwidzah dulu yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wal ikhsaru lan disunatake apa memperbanyak min du'ail karbi saking dungo kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati was-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu namanya doa karbi. Qala Dawud sapa Syekhuna Ibnu Hajar. Amma qira'atu suratil an'am, adapun saya membaca surat an'am ila rabbin walaya bisin sampai ayat wala rabbin walaya bisin illa fi kitabim mubin. Wala rabbin orana berkara keras walaya bisin orana berkara kering illa fi kitabim kejobo ditulis di dalam kitab mubinin kang setor, yaitu namanya Loh Mahfud. Jadi semua peristiwa di dunia ini kecil besar sampai daun-daun yang rontok itu
tertulis dalam lohusuf itu. Jadi sistemnya alam ini luar biasa, sangat-sangat rumit ya, sangat-sangat teliti gitu. Tapi itu tidak sunat. Yauma yu'aku indalam dinane di'akekai sopo angin mulati saking bayi yang dilahirno utai moto itu mau surat al-anam itu pamin muktada'atil awami muka saking bilo-bilo bid'ah berkorokan dianyar-anyar lagi oleh orang awam al jahalati kang bodo-bodo ada dasarnya. Saya mari monggo panjenengan ke apa in ifahu nyegah anda saking qiraatu suratil an'am. Biasanya kalau tingkep itu kan baca surat Yusuf dan surat Maryam. Lanang ganteng kayak Nabi Yusuf atau cantik seperti Siti Maryam. Wa tahdhirun nasilan ngelingake menungso minasangin kira atu surat Lanang ma'amkana selagi nekongan apa tahdhir intal sedu apa kalu sehina walaupun pengembangan yusan lebih surat lagi niku liahadin kata setiap orang apa al-iddihanu pakai minyak rambut ya, lenganan iban lawan arang-arang ya sedina yusan menurut keperluan pakai minyak rambut ya, terus surenan. Sebab itu merupakan perawatan ya, itu kan dalam rangka mensyukuri rambutnya. Dan itu olahraganya rambut adalah surenan. Ini olahraga rambut, perlu olah isu seperti sureni. Itu sunat. Wal iktihalan disunatkan apa celaan bil ismit di kelawan celak ismit ya celak hitam witran lawan ganjil pintelu pintil indah nomi narikannya Arab turune ahad itu kalau ini namir celak anjil wakad busai birasihi lan matari uban rambut wong wali hadilan jenggot dewang biru merah lawan warna merah al-sufru itu warna kuning bukan warna hitam wayarumu dan haram apa hal kulih yadin nyukur pelontos jenggot jadi jenggot jangan dicukur habis ya, karena itu timbulnya lagi nanti. Wagadbu ya dayir rajuli lan haram apa macari mengiteki tangan lurnya wong mana wong mana kok ttk ayo bansi nanti bisinain lawan pacar ilafan lawan ulayani dijamin maring sekolahan ulama bihima in dalam hal kuliyatin lan wadhu yata ya rajul wa bahas lan bahas sobat adro'im adro'i karahata hal tima ing makruhi nyukur rambut pokter hulkumi kang di atas bulu benjing. Jadi di atas cangkul ini kan ada rambut ini jangan dicukur ya. Itu menurut gawe keri-keri.
Bayarnya merah sekali saking rambut. Waqala berkata sebegitu liani adro'i inna usah temani halukumah fa'ul hulkum iku mubahun penang wayusanu nanti sunat aja kau khutbu nganggu pacar malah pacaran mudah lagi pun nganggu pacar lil muftani sati kadwe wadon maknanya itu digawe lemek ya berarti punya punya suami gitu ya yang bersuami wadon yang bersuami maknanya digawe lemek tapi kalau ditindih teman-teman jadi kalau sudah bersuami itu sunah pakai pacar tangannya kukunya itu supaya lebih menarik wayu kerulan di mengeruaki apa al-khadu lil khaliyati kadwe wadon yang masih legan atau single yang masih single ya macak segerhana atau banyak-banyak dari bisa wayar mudan haram apa washrul asnani mangur piro-piro untu giginya dipapras gitu ya kalau dikawat boleh tapi kalau dipapras enggak boleh memang gigi harus direkayasa ya, supaya lurus rapi gitu lurus-lurus sabu surbago wa waslu syari lan haram apa nyambung rambut bisakrin lawan rambut najisin kang najis ya rambutnya panjang bisa digelung disambung rambutnya luwak apa-apa itu haram aw syari adamiyin atau rambutnya anak adam ya boleh disambung pakai rambut palsu justru boleh waratuhu dan haram apa nalini rambut di kelawan syari najisin atau syari adamiyin la orang haram nalini bikhuyutil hariri kelawan benang sutra ya jika rambut itu di kelabang apa di pembur itu di kepang itu boleh ditalinya pakai barang-barang benang sutra awis sufi atau yaitu benang dari wulu gol wayus tahakulan disuratake apa ayat kufayan dan nyegah sebabnya asibiana in bocah bocah cilik awala saatin in dalam kawitane mongso minalali saking mongsil ini sampai kalau ya jadi kalau ayat sampai keluar itu arahnya supaya masuk tidak boleh ke luar kalau setengah sendekala wahyu ketialan yang tertutupi tepung al-awan yang bira-bira wadah itu loh tutup orang itu dengan itu tutup kebukaan masukkan apa nanti bakteri-bakteri walau binah mi'udin senajan kelawan umpamane kayu artinya ndak terlalu rapet enggak apa-apa yuk rodo kang dipalangno ke kayu alai ngadase awani wa ayuh likolong yento nganting semawang al-ababa ing lawang ya itu Mas Agus gerbang ditutup musamian hale mojo bismillah
Allah yang Gusti Allah fihi ma ing dalam nutut pada nganting lawan mata bisina wayu sialan yang ternyirap semua al-masabiyah yang berapa lampu indah namin alaikan Arab turu. Nah, ini namanya hemat energi. Summa qala wa Bila rahmani rahi rabi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.